안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 드라마 컴백의 Kim Woo Bin berjudul Black Knight. 택배 기사. 사람들의 생명을 유지시키는 산소와 생필품을 전달하는 존재다. 양 bakalan tayang bulan depan tanggal 12. Drama Black Knight ini berdasarkan cerita dari webtoon. Judulnya sama dari karya Lee Wang Chun, yang dimana setting waktunya di tahun 2071. Ceritanya di tahun itu, polusi jadi parah banget, bikin orang gak bisa bertahan hidup tanpa respirator. Di drama ini, ada yang namanya Grup Chun Myung, sebuah organisasi yang punya ambisi menguasai dunia dengan caranya yang kejam. Di sini, Kim Woo Bin jadi kurir 58 yang bekerja di bawah Grup Chun Myung yang mau menguasai dunia dengan memasok oksigen. Bisa dibilang Woo Bin jadi double agent karena di siang hari dia memberikan oksigen dan kebutuhan sehari-hari buat bertahan hidup. Tapi pas malam hari dia jadi satria yang menggali rahasia Grup Chun Myung. Lawan mainnya ada Song Sung Hyun yang berperan jadi Rusok dan dia adalah penerus Grup Chun Myung. Oh iya, yang makin epic lagi karena didukung sama Esom yang berperan sebagai Sol Ah, seorang mayor intelijen militer. Disutradarai sama Choi Yua-sok yang sebelumnya pernah menggarap film Master tahun 2016 dan Cold Eyes tahun 2008. So, bisa kamu tonton di layanan platform streaming tertentu ya. Stay tune Sobat Medio. Saya Sabrina Caca, pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea What's On di YouTube Medio by KG Media.